Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hai semua, selamat petang. Jumpa lagi kita untuk petang ini. Dan alhamdulillah kita dah start untuk production untuk Crunchies Elmer ni. Kita teruskan sebab permintaan pun ada. Permintaan kata untuk selepas raya kita akan teruskan untuk Crunchies Elmer ni sebab kita nampak apa tu permintaan untuk Crunchies Elmer ni di luar jangkaan. Okey, so untuk sepena Syawal masih ada lagi ni, saya nak bagi duit raya. Okey, saya nak bagi duit raya dekat kita punya kata yang mana yang kata yang join saya punya sekarang ni untuk Crunchies Elmer ni, kita akan bagi duit raya. Okey, duit raya. Alright. No over. Hey, ada apa-apa lagi? Okey, kita akan bagi duit raya we. Bang duit, bang kata bang. Duit raya lah, duit raya. Kan ada duit raya. Ha. Ada. Okey, saya tak pernah lagi buat benda ni tau. Tak pernah lagi buat benda ni, buat bagi duit raya lagu ni tak pernah lagi. Tapi kita kata why not benda ni kita bagi untuk dikongsi bersama. So tak salah eh, rezeki kita kongsi bersama. Alright, macam mana nak dapat duit raya ni? Macam mana nak dapat duit raya? Nak duit raya? Boleh. Saya try kata dulu untuk 3 dululah. InsyaAllah kata doakan saya dengan tim dilimpahkan rezeki. So kita akan bagi lebih lagi lah. Mungkin mana tahu ke? Mana tahu kata something yang lain. InsyaAllah lah kata sokongan daripada you all, support you all ke? So kita kata ada bajet lebih sikit, kita bagi lebih. Gitu. Nak duit raya? Wish, gila duit raya kan? Okay, macam mana nak dapat duit raya ni? Macam mana nak dapat duit raya? Saya nak bagi duit raya, tak pernah bagi lagi ni. Saya tak pernah bagi lagi duit raya. Wangi, wush, gila bang. Dia kan bau macam duit raya dia ke? Dia bau lain ke? Ha, duit dia pun kerah. Kerah pun. Ha, duit pun kerah weh, kerah weh. Ha. Ha. Duit pun kerah ni. Sekejap ni. Sedapnya kalau dapat duit raya. Ish. Gila tak sedap. Nak bagi free ni. Nak bagi free. Mereka masuk mula. Siapa ni? Duit kerah ni. Okay. Macam mana nak dapat duit raya ni? Senang je. Senang saja macam mana nak dapat duit raya ni. Macam mana nak dapat duit raya ni, senang je. Apa nak dapat duit raya? Nak duit raya, selamat raya. Ada lagi wish. Lepas raya pun minta ni pun hak yang dah orang order dah. Yang ni kita akan post hari Ahad ni lah. Hak ni pun hak selepas raya kita akan post. Ni pun yang dah orang dah siap payment dah ni. Orang dah siap payment dah, kita akan post hari Ahad. Sebab saya biasa saya akan post hari Ahad dan hari Khamis. So kita akan start post hari Ahad ni lah. Esok kena ni. Esok kena start packing dah untuk hari Ahad. Sebab kalau nak packing bila ni? Hari Ahad tu cuti. Hari Ahad tu pagi nak kuda. No, kena join. Aduh. Macam mana nak dapat duit raya ni? Macam mana? Senang je. Dengan setiap pembelian 2 box dah ke atas, 2 box ke atas, you all layak untuk dapat duit raya ni. Nanti kita akan cabut lah. Hari
Hari lepas pada habis konten ni, kita akan cabut dan kita akan tunjuk secara live lah. Kita akan cabut secara live. Sebab takut nanti awak kata, eh YOLO ke yang ni ni. Ha, kita tak say gitu. Kita nak kata biar tulus, biar nampak you all pun. Awak kata, yalah ke. Secara live kita akan buat. Macam mana nak dapat? Okey, dengan setiap pembelian, 2 box dan ke atas. 2 box ke atas. Dan yang paling penting, bagilah video sikit. Bagi video sikit macam mana kata dia punya kerancik emas. Gitu je. Kalau nak mudah-mudah je. Ha. Kena beli. Kena beli. Kalau kena beli ni. Kalau beli ni. Okey, contohlah you all beli kan. You all dapat balik duit ni. Kalau you all dapat rezeki, you all dapat balik. Ha. Bermakna gol ini free je. You all dapat. Ha. Free sahaja. Duit raya. Melanda tu boleh post ke? Melanda ni lah berada. Ni kerajis emel tak? Kerajis emel boleh. Of course boleh. Sabi meh. Ha. Ni pun saya. Hak ni ni semua. Semua yang yang memang dah siap payment dah. Hak ni ni semua ni. Yang you all tengok atas meja ni. Semua yang dah siap payment dah. Yang saya akan post hari Ahad ni. Sebab hari Ahad ni baru saya start. Untuk postage. Untuk JT akan pick up lah hari Ahad ni. Baru saya start. Sebab minggu ni. Baru hari ni baru saya start untuk production. So hari Ahad ni kita akan postkan. Kalau mana beli hari ni pun kita akan post. Nak beli diskon macam mana, klik link bawah ataupun type PM. Nasi lemak ada. Oh, nasi lemak pula ada. Nasi lemak esok. Ah. Nasi lemak pula ada. Ada agaklah punya. Nasi lemak pula ada. Nasi lemak carilah McD go. Cari sini pula. Eh? Mi celuk ada. Ha. Nasi lemak tak ada. Mi celuk ada. Nak mi celuk? Mi celuk ada. Nak? Ha, mi celuk ada. Ha. Tai lemak pula ada. Latte ni tak ada kan nasi lemak. Mi celuk ada. Nak mi celuk? Mi celuk ada lah. Ha. Kira kau RM30. Siapa yang nak dapatkan duit raya ni, boleh join kata benda ni. Dan you all mana tahu kan rezeki. Rezeki kita tahu. Mi celuk pun boleh. Boleh lah. Mi celuk mari. Ya. Mi celuk bahu. Bila bahu. Payah kau nasi lemak belah tu. Nak ajak payuh tu dok juga. Tapi orang Kelantan ni dia tak berapa nak tahu lah. Orang Kelantan ni dia nasi lemak ni dia tak berapa nak sangat lah. Dia nasi belauk. Orang Kelantan ni dia suka nasi belauk. Nasi lemak ni dia tak berapa. Dia tengok gitu lah. Sipi-sipi gitu je. Orang Kelantan dia tak berapa nak itu mana. Okay. Sebab dia tahulah. Kalau macam jual nasi belauk pun nasi lemak. Jari ada. Tu pun kalau ada pun tak berapa nak sedap. Begitu dek. Dia tak berapa nak ikut mana lah. Harga berapa? RM30. RM30. Siapa yang join sekarang? Sehingga 29 hari bulan. Sampai 29 hari bulan. You all layak untuk mana tahu ke rezeki. Rezeki. Nego nasi lemak lah pulak kak.
Kita ada dah negosi lemak pula dah. Tak ti nak buat asyik mak kena banyak. Dia bukan nego ni. Oh nak nego, tak ada benda tu dia nak nego. Tak boleh. Dia kena ada ilmu dulu. Nak nego ke apa-apa kena ilmu. Kalau asyik tak ada dah dia nego nasi lemak sini kena nego asyik mak ah. Pak buat. Kenok go ah, tak boleh. Dia kena uji kaji dulu, dia kena eksperimen dulu. Okey ke dok? Ah, dia gitu deh nak nego ni. Bukan kata oh saya nak nego tu ah pakai tu. Tak boleh lah. Ha. Pani mulalah. Tak laku. Bakpo beli sekali je tak beli berkali-kali. Kenapa? Tahu dok. Buat jadi nasi. Nasi ke apa? Buat jadi nasi boli ke apa? Pehelah. Buat nasi ke apa ya? Ikut tu? No. Dah kaji semen baru kamu dah tahu rezeki ni tak salah alamat. Kalau mana tahu ke cabut tu boleh nama you all. Saya ke cabut time buat lah insyaallah dia nasi tepek dah tahu nasi dia tu tak ni hangat nasi ni. Yo nak nego boleh, nak nego nasi-nasi ni dia kena belajar dulu. Tak boleh pakai-pakai wak gitu je. Tak boleh. Nak nego mata-mata boleh, tapi kalau nak nego lama-lama tak boleh. Nak nego lama-lama tak boleh. Ada pos ke Norit Kopi ni? Ada, boleh. Sani ingat dah leh. Berapa buah? Apa? Agak ribu. Sebab apa? Sebab ni pun murah gila dah kak. Murah dah tau dah. Biskut saya ni bukan biskut biasa-biasa, biskut premium. Dia macam crunchy dia ni. Ada lebih apa ni lah. Dia punya crunchy dia ni ke. Dia punya crunchy dia ni boleh makan ke. Crunchy tau tak? Ni pun saya support GNT lagi. Saya kata saya benda ni benarnya kalau dengan harga positif tu sebenarnya tak masuk akal. Sebab apa? Sebab kalau you tengok dekat bekal ni 550 gram. Tapi sebenarnya bukan 550 deh. 900 lebih dekat 700. Satu bekal ni dekat 700 gram. So benda ni orang kata kalau you all beli dua, memang saya kena tambah lagi duit saya. Tahu tak? Memang kena tambah lagi. So benda ni saya bagi murah gila dah ni. Murah sangat kan. Apa nak duit raya? Duit raya. Crunchies almond memang sedap rangup. Biskut apa tu? Biskut Crunchies almond.
Saya tak boleh nak stok. Sebab apa? Sebab benda ni ada permintaan. Dan benda ni bukan untuk khusus untuk raya je. Sebab dia boleh makan untuk santai-santai. Boleh belakang. Tak boleh. Nak stok. Gila stok. Sebab permintaan ada. Tak kena nak stok. Okay. Permintaan ada. Tak kena nak stok. Kena pergi beli barang dulu. Balik. Atas dulu barang. Baru pergi ambil ni. Tak ingat. Dek. Harga RM3. Ni biskut premium ni, weh. Biskut premium. Siapa nak duit raya boleh join sekarang. Boleh kata mana tahu ke? Mana tahu cabut sepah namu. Saya nak duit raya boleh. Macam sedap je, tapi sekarang tak ada duit lagi. Sipel lu lah. Apa? Kek kasi FUI ke? BSH. BSH eh? Sebelum raya ke? Takkanlah habis. Tu lah kata ni. Tu lah kata. Kasi FUI pak habis lalu. Kasi FUI tu sipel beh tak? Sipel lah nak kau. Kasi FUI 300 kak. Ambil 300. Gi borong lah 300. Jimat lah weh. Faham mula lah. Kajik yang tutup kedai tak? Mula. Tak ada duit. Go tu lah, go ni lah. Cemak. Kena jimat-cemak lah tak dek. Jimat-cemak. Macam mana nak dapat duit raya? Tak je PM. Sejak bang ni. Kena buat gini tak apa ni. Bang sejak kan duit raya eh. Kau buatlah bang. Kek duit raya ke dia kerah eh. Nampak dia kerah. Apa? Duit asli ni weh. Duit betul ni weh. Bukan duit. Kita bagi kita bagi orang asli. Kita tak uwi bagi hok-hok bukan asli weh. Kita uwi-uwi orang betul. Duit betul. Duit orang betul tau tak. Saya dah wasak dah. Gitu. Siapa yang nak boleh je. WhatsApp je. WhatsApp terus. WhatsApp terus. Selamat Hari Raya Nori. Nak duit raya boleh? Boleh. Duit raya. Raya. Bapa rasa nak raya ni. Mata-mata mak nak hidup raya ni. Bapa rasa nak raya lah. Duit raya dah. Duit raya, raya. Kita bagi duit raya. Duit raya. Siapa nak boleh je. PM je. Tak je PM. Thank you.
klik link bawah tu. Klik link bawah tu ataupun taik JPN. Klik link bawah tu. Bawah tu dia ada link tu. Klik je link bawah tu ataupun taik JPN. Nanti saya punya dropship akan WhatsApp you all. Gitu deh. Ni buat orang dia ni. Buat orang belakang dia ni. Kita akan post hari Ahad. Siapa yang buat payment yang ni, kita akan post hari Ahad juga. Gitu deh. Dan nama you all akan dimasukkan untuk cabutan duit raya. Pembelian dua ke atas dan you all bagilah sikit testimoni ke. You all bagi feedback sikit gitu je. Kalau awak mudah-mudah je. Saya mudah ke orang tadi. Mudah-mudah je. Alhamdulillah. Nak aku buat orang lain pula. Siapa yang nak boleh je. Tak je PM deh. Duit raya, duit raya, duit raya, duit raya. Duit raya, duit raya, duit raya, duit raya. Duit raya ni ha 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 ha. Bukan bagi 10 ya, bukan bagi 20 ya. Bagi 50 ya. So kita akan buat 3 orang lah pemenang. Nanti kalau rezeki lebih lagi kita buat banyak sikit lebih lah sikit. Ni kita try buat dulu, kita buat dulu mana tahu kan. Kalau sambutan kata support daripada you all, insya-Allah kita akan meneruskan benda ni. Nanti kita akan rezeki lebih dapat lebih kita akan bagi lebih lagi. Mana tahu. So saya tak pernah buat benda ni. Saya tak pernah buat benda ni, tapi dengan seikhlas hati saya bagi benda ni untuk yang mana yang sentiasa support saya. So kita bagilah duit deh, kita bagi duit raya. Duit raya kita bagi. InsyaAllah rezeki lebih, kita bagi lebih pula lepas ni. Gitu. Okay. Siapa nak duit raya lagi ni? Siapa nak duit raya lagi? Nak belakang duit raya ni? Namanya duit orang kata ni. Duit. Kalau nak buat saya pun kalau tunjuk lagu ni, tunjuk duit ni dengan tunjuk duit RM10 ataupun duit kita pilih. RM1, RM5, RM10, RM20, RM50, RM100. Ni ambil RM100. Weh, pandai pun budak lah ni pun. Adalah. Hilirlah budak lah ni pun. Kalau nak buat saya, kita letak RM1, RM5, RM10, RM20, RM50, RM100. Kita buat gini ni. Kita buat gini. Okey, nak mana? Dia ambil wang RM100 ni. Hilirlah budak lah ni. Bukan kata ambil RM1. Kalau RM1 tu tak legor rasa. Ambil RM100. Pak, kalau macam kita buat kita buat macam sebelum-sebelum ni buat dalam sapu ni, dalam sapu ni ada duit ikut letak letak RM5, letak RM10, letak RM100 Pasti dia cabut ikut dia ni, dia cabut Pasti kalau boleh waktu boleh RM5, member hok soi lagi tu boleh RM100. Dia kata kena itu sebalik. Sebab apa? Tok aci. Sebab dia dapat RM5, kawan tu dapat RM100. Adalah. Gitulah kata dia. Mana ni? Saya. Duduk. Kecik air ni nak kecik air. Kalau orang tak kenal kecik air tu memang. Ya tu.
Tak tahu nak royak kalau kalau kita royak wakak cik ye. Sebab wakak cik ye ni memang terkenal. Memang tepat orang kata tepat destinasi. Tepat hok memang orang luar memang aku cari sini. Oh, tepat hok belah-belah lah tadi. Assalamualaikum. Sis berminat macam mana nak nak join tu? Boleh klik link bawah tu ataupun type je PM. Ni dah kata ni. Buat muda-muda dia. Makan sambil makan. Tu je lah kata share lah testimoni sikit. Gitu je. Bukan Naomi tu gapo-gapo pun dok. Share testimoni sikit. Lepas tu apa tu? You all boleh kata join saya punya tu dapat duit raya. Rapat nak bagi duit raya. Melo dah buat COD dah. Melo. Kalau kalau hok ni saya post lah ko. Saya post lah dah. Kalau nak ai nak COD melo boleh tak? Melo. Kita tanya dulu. Boleh? Boleh, 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 boleh. Melo. Ada sedap kamu bela-bela-bela. Kamu punya expired. Haa. Cok. Pala tini pula. Pala tini pula. Jangan juga. Kau ni kenapa tak ada stiker ni? Sesak ni. Ada stiker. Macam mana nak dapatkan kerajaan emblem? Boleh klik di bawah tu. Klik di bawah atau type di PM. Type just PM. Saya punya dropsheet akan PM you all. You all jangan bimbang. So, setiap pembayaran. You all kena kata pastikan bank ataupun you all transfer tu atas nama Norris Niaga Resources eh. Atas nama Norris Niaga Resources. Bukan nama persendirian. Nama persendirian kena begitulah. So kalau you all bila you all transfer tu, you all nak transfer tu dia akan keluar Norris Niaga tu apa makna betul lah. So be careful deh you all transfer tu, be careful. Sebab ada orang tengah mencuri peluang. Ya tak ngolek tu. Be careful deh. Kalau you all nak buat sebarang pembayaran, pastikan atas nama Norris Niaga Resources. Thank you.
puasa tu boleh dapat duit raya. Oi. Apa nak bagi weh duit raya weh? Apa nak bagi duit raya? Besin-besin ni tak. Apa kita nak bagi? Doakan saya dan juga tim saya kata dilimpahkan rezeki. Ada lebih, kita bagi lebih insyaAllah. Rezeki kata kita kongsi bersama. Sebab itulah saya kongsi dengan saya punya agent. Saya kongsi dengan saya punya dropship. Sebab saya tak nak kata saya je dapat benda tu. Saya tak nak, saya nak kongsi. Sebab rezeki ni bila kongsi kata lagi banyak lah kata deh. Rezeki tu akan bertambah. Gitu deh. Bila kita kongsi banyaklah orang kata ni, banyak benda yang yang baik-baik yang orang bagi. Terutamanya orang kata kesihatan yang baik tu je. Saya kalau saya ke, kalau rezeki pun bertambah tapi kesihatan tak baik pun, hey, tak boleh juga. Sebab apa? Sebabnya kita macam saya kena bergerak apa semua ke. Kalau saya ni ke letih lagi ni. Saya letih lagi ni ni sebabnya tak cukup tenaga. Sebabnya tak sih gitu ke. Ha. So kita nak biar orang kata saya sentiasa ya Allah Tuhanku bagi aku kesihatan yang baik untuk aku bagi manfaat dekat orang, untuk aku share rezeki dekat orang ya, gitu. Nak kesihatan yang baik tu apa paling penting. Kalau kesihatan tak molek pun lah mana nak cari rezeki tu deh. Gitu. Jalah dok. Saya sentiasa lah dok. Sentiasa sebab itulah saya ni tak apa saya kurus dalam rumah pun takut weh, takut lah ni tambah-tambah dengan Kelantan ni gak Allah. Tengok pun hari ni yo tengoklah total berapa. 1000 lebih weh. Negi tu lebih takut. Takut hari ni ni. Takut. Kau lama kau banyak. Anak. Adik saya duduk Australia tu tak kata bebas daripada COVID. Kau tengok dia tahu tak? Rasa nak rugi duit sana. Rasa nak rugi duit sana tahu tak? Sebab apa? Sebab tengok dia ni holah bebas daripada COVID. Kita ni gak, ya Allah. Dia orang tak pakai mask pun. Sebab apa? Sebab tak ada dah COVID. Rasa macam aku nak duit sana. Macam, oh yalah ke? Tapi gak tak nak pergi lah ni buat eh. Best lah tengok ya. Tengok adik saya duduk sana best. Boleh post Selangor tak? InsyaAllah boleh. Ni pun kita akan post. Banyak negeri ni kita post ni. Ni orang belaka dah ni. Orang belaka dah. Tapi bolehlah kita selit lagi. Gitu. Orang belaka dah. Tapi kalau you on nak kita selit. Gitu deh. Okay. Nori bekas tu kuk apa ni? Kuk pula dah. Ni ke KF3000. Ni payah gila lah nak cari. Memang bekal ni payah gila nak cari. Saya pun kena book. Bekal ni payah gila lah. Saya pun tengah mencari yang sesuai lah. Sebab apa? Sebab payah nak cari bekal ni. Payah nak cari. Ada pun tak banyak. Kalau macam saya kena ambil 10 kata ke atas sekali ambil. Tak ada. Batuan gerang-gerang pun dia tak bagi duit dalam ni weh. Saya tahulah saya pun
sentiasa minta geran bantuan daripada KJL. Tak bagi dah duit. Dulu bagi. Lo ni dok dok. Lo ni dok. Dia pun kedi. Kedi. Itulah duk Selangor rasa nak tubik takut. Eh, Selangor lagi lagi. Aku kau. Tapi Kelantan memang... Aulah. Dia sudah Kelantan ni. Kelantan ni memang. Eh, jangan dulu naik keluar lah. Kobi, kobi. Mana kobi? Mana kobi? Aku tak nampak pun kobi. Oh, gila lah. Ya, kena atas tek ni. Yo, baru tahu kobi tu mana. Bawah tu snap. Mana pilihan you all nak snap mana? Nak klik bawah tu boleh, nak type PM pun boleh. Dekat ada right comment tu, you all klik situ ayat PM. Lepas tu nanti saya punya doksi akan WhatsApp you all. Gitu deh. Ada yang kata gini. Mana kau? Alahlah, tak kena atas tag muka yo asari. Ah, kena tu, makin tak habis dah weh. Makin tak habis. Okay. Duit raya. Nak order boleh. Kat Sabah nak cabut ni. Saya bekas lain. Kita nak cabut ni. Saya bekas tu. Nanti kita nak cabut nama. Oh.
raya lah. Duit raya, duit raya. Cabutan 4 hari bulan ni, yolah. Sebab sepatutnya saya cabut 30 hari bulan. Sepatutnya planning. Tapi 30 hari bulan tu, mana dek? Kalau orang order 29 hari bulan. Kalau 29 hari bulan, mana dia sampai 30 eh? Nyanyalah juga korang, orang nak dapat juga duit raya ni. Bukan you order orang lain pun. So, saya kata kita decide 4 hari bulan ni. Seminggu selepas habis kita punya ni, kita akan cabut lah. Kita akan buat secara live untuk cabut duit raya ni. Untuk cabut duit raya, untuk cabut yang mana yang dapat duit raya ni. PJJ RM9 ada lagi ke? Aduh, baru je mari ya. Baru je mari promo. Ada lagi. Siapa orang yang sedih? Sedih lah dia. Siapa orang yang tak berapa? Tak berapa lah dia. Sebab apa? Sebab peluang tu bukan datang banyak kali. Peluang tu datang sekali. Kalau benda tu, ilmu boleh gunakan sepanjang hayat. Sepanjang kita hidup. Tahu tak? So, gunakan sebaik mungkin. Saya bagi orang kata share ilmu. Saya share orang kata rezeki bersama dikongsi supaya you all pun dapat benda tu, you all pun rasa syoknya, joinlah Nori sambil-sambil join, sambil-sambil dapat income, sambil-sambil dapat duit raya. Gitu deh. Ni jape aku ni. Tak ada. PJJ sini pun ada. Boleh kan nanti nanti saya punya agen akan WhatsApp. Sebab biasa kalau macam untuk PJJ tu biasa saya buat untuk pagi. So tak apa kalau macam ni pun kalau ada orang tu saya tekan kuah DS je. DS kan nak gini sini. Tak je PM. Gitu deh. Buat mudah-mudah je. Tak payahlah. Buat payah-payah. Buat mudah-mudah je. Kalau rasa macam sis teke tu aku lagi eh ke apa-apa. Tak je PM. Yang itu ke aku lho. Oh nak jari PDJ. Lho lah. Oh nak jari PDJ. Tak ada klik ni weh. Pada klik link bawah tu. Selok lah. Ni. Selok lah klik link bawah tu. Kalau nak jari PDJ. You tak klik link bawah tu. Mu taitik lah. Apa mu weh. Mu taitik pada. Mu taitik. Hak nak join PJJ link lain. Tapi tak apa. Dekat saya punya ni pun ada yang agent untuk ni. Masuk. Saya tekan. Nyanyo kok ni tekan-tekan. Tak dapat. Jom. PM PJJ ada 9 ojak deh. Ada hok join RM9 ke. Dia ambil semua belah-belah. Nak gana dia sedih. Dia sedih. Kalau you all nak sedih juga. Sediklah. Kalau sebab apa? Sebabnya dia nampak benda ni. Sebab apa? Sebab kalau you all tengok deh. Tengok macam-macam feedback orang yang join PJJ. Macam-macam. Kali kat sini. Apa? Duit raya, ha? Tua hari ni, aduh. Kali sikit. Tak boleh tekan si. Memelah tu. Jangan-jangan tekan hak tu. Tu kata. Jangan tekanlah link tu. Nak join PJJ. Link tu untuk Crunchies Eman.
Lip tu untuk crunchies almond. Ah, deh. Lip tu untuk crunchies almond. Yang yang nak join PJJ, dia kena link naik. Tapi tak apa. Type je PN nanti saya punya agent akan WhatsApp you all. You all jangan bimbang deh. Siapa hok-hok. Ambil lah peluang lah. Ambil peluang dan curi peluang yang mana ada deh. Curi peluang yang mana ada. Okay. Curi peluang yang mana ada deh. Siapa nak duit raya ni boleh je. Boleh saja. Mana pula ni? Aku bengar dah ni. Siapa hok nak kata hok nak kerja M tu kena klik link bawah. Kalau siapa hok nak join PJJ, ha sudah bengar ni. Ke formula taik lah BN. Taik ya BN. Taik ya BN. Taik ya taik ya taik. Taik ya BN. Kita nak balik kita pakai pula ni. Jen ni. Bin dia pakai jen ni. Cabut pula. Ikut hati pula. Aduh, hak ni boleh lah nak buat jang orang kata. Nak rasa tak boleh. Ikut kamu lah, tak ada PM. Tak ada PM ni. Tak ada, tak ada PM. Lagi lah, lagi. Lagi orang kata ni. Ya, esok ke? Kita kena beli barang tu. Balik dulu ke? Gila nak bawa semua. Okay, kita helak ni. Ya lho. Saya buat kereta. Pah? Tak unga, asal kamu. Saya buat kereta. Tak asal lah. Kita bawa orang lagi sini. Lepas tu kita bunga-bunga. Kita lagi tu lah kita. Kita pula center lah kita. Lepas tu baru kita buat kita kat tu. Gitulah ayat ni. Ha. PN dah nampak kamu tahu lah. Saya pun jadi itu go. Sebabnya tak tahu lah. You all nak PN tu. PN ke dia? Nak PN nak duit raya ke? Gana tu? PN nak duit raya ke? PN nak dia tu? Tahu lah. PN nak gapo. You all ke? Okay? You all yang mana yang buat bisnes? Main-main nak ke you all? Kalau yang mana buat bisnes tu ke? Okay? You all kalau tak ada protokol, please lah. You all pergi dekat Jabatan Kerajaan. Banyak protokol. Betul. Saya pun walik ni tahu tak tengok saya ambil ni. Betul deh. Kalau PN nak PJJ pula dah. Boleh lah kata tahir lah. Deh, you all yang mana yang buat bisnes, you all nak kata tak ada modal, saya recommendkan you all pergi dekat Jabatan Kerajaan. Maksud dia you all pergi lah petani ekor gapoko. Minta deh, auto free ya. You all tak payah dah nak bayar-bayar. Awak sakit palo je. Nak bayar-bayar. Tak bayar-bayar free ocah. Payah deh. Gitu deh. Nak PM PJJ tak apa. Nak duit raya boleh. PM je. Gitu deh. PM je. Jangan kata PM. PM je. Nak sangat eh. Kita bagi. Kat mana boleh kita bagi? Kita bagi. Okey. Apa ni? Guys, hadir bersama share. Tanda support semua. Ya Allah Akbar. Saya doakan yang mana yang share. Tanda support tu. Tak apa kata. Semoga dilimpahkan rezeki. InsyaAllah. Amin. Okey. Sama-sama doa. Orang kata mana tahu ke? Rezeki tu tak salah alamat. Mana tahu ke? Gitu. Terima kasih semua yang support saya yang kata mari masuk juga share lalu support. Allahu Akbar. Hanya Allah saja yang balasnya. Gitu.
Amin. Pokok mu PM, PM, kau PM lah. PM, jangan kata PM, PM. Pokok mu PM lah, PM, 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 PM. PM, PM. Jangan kata PM, PM. PM gila nak PM, nak PM ke dia? Nak PM PJJ ke? Nak oyaknya deh, nak oyaknya. Orang hak cidik, orang hak cidik berapa ai? PJJ? Sebelah tau belakang. Orang Iran cedik dek. Utuh sangat-sangat. Utuh sangat-sangat. Sebab apa? Sebab lo ni je siapa. Oh, tak gerak tu kak. Saja orang kata dia. Ilmu tu luah dah ilmu tu. Macam-macam kita boleh buat dengan ilmu. Bila ada ilmu macam-macam kita boleh buat. Serius. Ngerti eh. Berapa RPJJ? RM9 orang kata. RM9 sebab tu saya kata. Ada yang sampai grad sebelah. Sebab apa? Sebab dia nampak. Okey, bila sebelah RM99. Hak biasa RM199. Dia ini. RM199. Ha. Nori nak tanya ada berapa banyak PJJ? Sebelah. Ada wak cidik dia sampai grad sebelah. Sebab apa? Sebabnya sebelah dapat RM99. Kalau biasa normal RM199. Hei gila. Tu kata ni. Kak Nori macam mana nak order keranci Emma tu? Berapa harga? RM30. Boleh je klik di bawah atau type PM. Saya nak tengok Nori cakap je. Kecik ni. Nak kecik ke bawah? Kecik dah ni orang kata ni. Tak duduk kecik lah. Gitu deh. Ada sebelah. Sebelah. Ada yang grad sampai sebelah. Sebab apa? Sebab dia orang yang cerdik. Orang yang cerdik. Nah, saya dah grad 3 PJJ sehingga nak tambah. Nak tambah tu orang yang cerdik tu lah. Tu orang kata orang yang cerdik. Orang yang cerdik deh. Tengah murah ni, murah gila lah. Tahu lah nak oyaknya. Tak kerti nak oyak, weh. Tak kerti nak oyak. Nanti kita tunjuk belanda kok enam tu. Macam-macam resepi. You nak resepi ke beliau? Macam-macam resepi. Tahu tak? Semua boleh buat duit. Orang kata dah, orang tak ada duit, boleh buat duit. Tak tahu nak ide gapo dekat suami. Tak tahu nak ide gapo dekat anak-anak. Azil apa? Azil dah lah kelima genggak lah. Dah. Bakal lah kan lah buka tiga. Buka mula ni. Tak ni ingat nak klik dah. Tapi kak, tak lagi lah. Balik-balik kita cedung pula mata. Lama mana habis belajar hok PJJ? Lama mana habis belajar hok PJJ sebelah tu? Hish. Kalau cepat-cepatlah. Cepat-cepatlah. Tip saya tak sampai sebulan pun boleh buat belaka. Resepi sebelah-sebelah tu. Gitu lah dia. Senang kata. Gini. Bila you ada pandai kan? Gini lah. Dah pernah beli kek birthday dengan sis. Sedap gila. Siapa pula dah? Kek ke apa saya dia? You beli kek ke apa? Sedap gila. Ya Allah lah. Ni abang kata. Duduk sini lah. Tu perek kata kak. Ambil kau lah baju-baju macam sini ni. Alolam. Siapa nak duit raya ni? Mana duit raya ni? Hilang duit raya. Okay. Duit raya ni. Nak duit raya ni sebenarnya. Pokokmu ni macam-macam lah. Nak duit raya ni. Nak duit raya. Ya, ayah tu pokok kek. Bukalah aku minta. Gelak ni. Lah. Ah,
saya nak tambah lagi. Ha, baru seru. Cuma tak pakai lipstick kot iyalah ni. Ha. Nak tambah lagi lah. Mana nak tambah tu? Allah. Tu orang OCD lah tu. Ya mikir tu. Ya kata masuk dah. Lepas tu ya mikir pula. Oh, tu orang OCD. Memang serius orang OCD. Haa. Emel anda berapa sebekau ni, Syekh? Hai. Tak kena tu. Tak cuba dia. Ya tukar tu lama. Tukar eh. Emel anda ya tukar dengan Clarice Emel. Betul memang murah kakao gila sih. Ya. Memanglah sebab apa? Sebab niat saya ni. Niat ni tak apalah, hanya Allah sahaja yang mengetahui. Untuk nak buat you all buat sampai jadi. Ha, gitulah. Gelak. Gitu cerah dah kata ni. Dulu gelak lagi. Ha, lah ni cerah sikit kau kata ni. Ha. Dulu gelak lagi weh. Ni gini ni, nampak ni. Gelak ni. Ginilah orang kata, gelaklah orang kata. Oh, orang gelak kita ni gelak. Banyak nombor untuk WhatsApp tu, mana satu tu. Mana-mana akak pilih mana-mana. Asalkan akak punya payment, bila akak buat payment, pastikan nama bank tu Norris Niaga Resources. Kalau nama dia Narita ke, Norizati ke, Nabila ke, gapo ke? Norita, Nobita ke, gapo ke? Jangan duduk transfer. Transfer atas nama Norris Niaga Resources. Gitu. Okey, RM9 tu untuk berapa resepi? Oh, ya dah lah single resepi. Ya okey. Kita okey belajar BI okey. Single, plural apa semua okey. Single tu okey sore. Single tu so. Bermakna so. Kau single mahal lah. Tak payah lah ni. Maksud dia geria. Macam cikgu saya ajar single tu satu. Kita single. Kalau kahwin dia tak panggil single dah. Kau kerana? Hai, tak payah tu. Tak faham tu. Single maksudnya satu lah tak? Gitu. Lama mana habis belajar? Wih, tak sampai 100 hari. Team saya pun tak sampai sebulan. Team saya tak sampai sebulan. Boleh buat belakang. Alolah. Selamat hari raya. Selamat hari raya juga. Memang kacau resepi Nori kalau dah tahu. Memang kacau. Aduh, bisa ada. Dia bagi produk. Teralah hok baru jumpa saya. Memang tak kata gitulah. Lah ni je. Dia kata oh kacau. Sebab apa? Sebab dia pandai tu buat. Sebab tu dia boleh royak tu. Memang kacau resepi. Alah tu. Apa cerita kata ni? Tak ada cerita ke awak? Cerita dia lah ni nak bagi duit raya. Cerita lah ni nak bagi duit raya. Boleh terang balik pasal PJJ? Oh tu ada orang terredah. Gitu dah. Ada orang terredah tu. Banyaknya duit raya je lah nak bagi kakak lah. Nak bagilah kat orang ni. Kalau dah ambil 2 PJJ tu nak tambah macam mana? Huish, ni orang cerdik. Ni orang kata orang cerdik. PM je. Gelak. Ceroh dah ni weh. Tak nampak kau ceroh ni. Saya duduk tegak gini. Kalau duduk gini, ceroh kau mau duduk gini. Ceroh. Sebab nak ujian tak? Macam gelak ni nak ujian ni? Macam nak ujian sebab panas ke? Malah ujian ni. Malu je. Adik, aku boleh bayar dah tidur ke mana? Adik. Tak boleh. Aku boleh bayar dah main. Nak tepuk birthday cake untuk esok dah ke? Duduk mana?
WhatsApp ti saya. WhatsApp ti saya. Nanti ti saya tanya dulu mana apa semua. Kalau kek gua tu ada lagi, kalau kek macam ni dua butir lagi ada. Kek coklat ke, kek Black Forest ke. Boleh tak? Saya nak tambah lagi. Oh, ni orang cerdik. Ngerti orang yang ni. Orang cerdik dia tahu lah kan. Orang cerdik dah. Oh, ni orang cerdik. Haa, gitu dah. Orang cerdik. Dia akan mikir mula. Mana? Orang cerdik. Haa. Oh, jalan mana? Orang cerdik dia... Jolok ni murah ni. Hai, tak boleh jadi ni. Aku baru tadi tiga. Aku kena tambah lagi ni. Oh, boleh. Boleh. Haa, tak ada? Okey, sedih. Tak guna fondant. Memang tak guna fondant. Kita guna fresh cream. Haa, gitu dek. Lampu tu gelap cerah dah ni. Aduh, lah cerah dah ni. Ni saya dah lupa lapu dah ni. Jual biskut raya kau ni. Jual biskut selepas raya. Gitu deh. dia tak jadi biskut raya dah. Dia jadi biskut selepas raya dah. Biskut tu pakai lo kata. Kalau orang Kelantan dia panggil pakai lo. Makin lo ni, makin lo ni. Makin lo lah dia panggil ni. Makin lo ni, lo ni. Untuk pakai sekarang kata. Satu resepi 9 riyal terbaik. Gila lah tak terbaik. Siapa orang yang cerdik tu? Dia fikir adik. Saya mana nak ni. Kalau orang yang cerdik, dia tahulah cerdik dia tu lagu mana. Tahap dia. Kalau orang yang cerdik dah. Kalau orang yang cerdik, dia tahulah setara mana. Okay? Sehingga tu satu resepi. Iya. Ya Allah, akbar. Tahulah. Tak tina oyak lah tu. Mudah-mudahan dapatlah duit raya ni kali. InsyaAllah boleh lah. Tak ada hal. Nanti kita ni lah. Rezeki eh. Rezeki tak salah alamat. Salam lari, selamat raya, selamat raya. Malam Isnin hari tu tak ada kelas. Tak ada. Minggu ni memang tak ada. Memang tak ada. Duduk dekat je. Dekat je. Mana tu dekat tu? Debal. Dekat tu mana tu? Resepi binary simple, mudah faham. InsyaAllah boleh buat sampai jadi. Saya ni kayak orang yang simple. So saya of course kata saya buat benda simple go. Yang paling penting sedap. Apa-apa sahaja. Kalau you tengok crunchy elemen pun. Crunchy elemen pun benda tu senang. Senang. Mudah. Dan sedap. Betul? So saya buat yang simple. Yang tak ada lah memerlukan barang-barang yang payah you nak cari. Cuma bekah yang susah nak cari. Susahnya nak cari bekah pun. Kalau akan ada killer sendiri. Taknya. Aduh. Kita pergi ambil birthday cake nak coklat. Coklat boleh, tak ada hal. Boleh je. Tapi kek tu tak besar lah. Bajet dah 50 yang ke bawah. Kita banyak lah. Aduh lah, apa lah. Muka berdoa belakang ni. Boleh. Bajet tak bawa, tak bawa 50 ya aja. Boleh lah kata. Kalau kek coklat boleh je. Nak kek coklat kan nak kek Black Forest. Assalamualaikum ni. Waalaikumsalam. Boleh je. Ada. Mi air pun kohok-kohok pandan lah
ni dah duduk lagi. Ha, mek ai pu ko panda dulu ni. Saya dah WhatsApp untuk PJJ. Eh, jangan klik link bawah dia untuk PJJ. Jadi bengong pula pandi pe. Ha, link bawah tu untuk kerajaan M jadi nama ke saya punya dropship pandi. Eh, pening bae. Tapi kebanyakan ke join dropship ada agent ke? Tapi tak ramah ke? Tapi bolehlah kata. Tapi jangan. Siapa yang nak jual PJJ tu janganlah klik link bawah. Takutnya bengong kelu pandi. Taitik bani. Oh deh. Oh, taik je PM sebab saya punya agent pun ada di sini. Sedak dengarlah kalau nak cakap sudah. Sudahlah. Nak duit gaya boleh. Tak ada hak, boleh kita bagi. Kita tak dekuk orang pun tak dekuk. Nak tanya kelas PJJ diskaun 90 ada lagi ke? Ada. Ah, gitu deh. Ada. Nak duit raya? Boleh. Saya nak duit raya juga? Boleh. Nombor mana WhatsApp nak tepuk birthday cake esok? Air masuk matai? Boleh masuk? Ni, bagi link. Bagaimana? Kau ambil nombor telefon dia? Ada. Ya dah habis tu. Blueberry ya. Ya dah habis. Ya dah habis. Inbox ah. Inbox. Gi kat inbox, lepas tu bagi tahu saya nak tepuk cake untuk esok. Eh gitu. Jangan tinggal nama tadi pos sini deh. Nur Alia. Siapa nama Nur Alia Saufi? Nur Alia. Nur Alia Saufi jangan tinggal nombor telefon tapi gi kat inbox dekat page Noris ni ada inbox eh. Okey. Klik ah, klik situ nanti bagi tahu saya nak order cake untuk esok. Nanti team saya akan bagi link. Ah gitu deh. Jangan siapa-siapa please jangan tinggalkan nombor telefon. You are not Grab PJJ ko, you are not Grab Crunchies Amen ko. Please, 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 kamu jangan nakal. Janganlah tinggal nombor telefon. Minta tolong banyak-banyak. Eh? Anda bagi link lah. Okey, ti saya bagi link dah. Okey, ti saya bagi link. Bagi link pun kok? Link pun, okey. Nur Alia Saufi. Link tu ada dah ke? Tak payah pergi kat inbox tak apa. Link tu ke? Okey. Tekan link tu, nanti terus direct kepada ti saya. Ah gitu. Munggu ke? Paula. Tak nak jual gapo dah ni. Tak ada bagi be. Tak tahu nak jual gapo masalah lon ni. Tak ada bare. Kena beli 2 box crunchies iyo. Naklah, boleh klik link bawah tu. Saya orang yang bijak. Bijak dulu dah. Bijak sama. Haa, ni tahu dah lubek tu kak. Saya kena hampir semua PJJ single sepi berbaloi sangat join. Boleh cari rezeki hanya dengan join PJJ Norris. Terbaik, terbaik. Siapa nak join PJJ? Janganlah klik link bawah dia. Minta tolong sangat-sangat. Jangan klik link bawah. Wih, ramai gila nak join. Join. Nak duit raya boleh ke? Boleh. Tak ada istilah tak boleh. Boleh orang kata. Hei Allah wakbar. Apa eh? Boleh belaka. Tak ada istilah tak boleh. Tahulah. Hidup ni eh. Jangan kata eh tak boleh lah. Mana boleh bagi. Tak boleh lah. Itu rahsia lah apa semua. Janganlah. Hidup ni jangan merumitkan keadaan. Bila merumitkan keadaan, rezeki pun rumitlah jadi. Gitu je lah. Mudah-mudah. Mudah-mudah insyaAllah rezeki pun mudah. Masuk. Ah gitu. Dan. Nego-nego. Janganlah kedekut-dekut deh. Haulah. Macam saya ke. Macam kurang berkenal lah. Kalau macam orang kedekut-dekut ni. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Macam. Rahsia lah ni. Ni. Aduh. Meluah aku tengok dia ni. Aha. Sebab apa? Sebabnya. Bila kita buat gitu. Kita merumitkan keadaan. Bila merumitkan keadaan. Benda tu pun jadi rumit lah. Rezeki pun rumit.
ambil nak masuk. Berok. Mudah-mudahan ada rezeki akak duit raya. Tahu ya? Hi, Allah kita. Boleh tu kita tahu sebelalu. Oh, alolah. Awak mudah-mudah kata. Rezeki anak-anak. Moga-moga dapat duit raya. Yeay, raya. Nori, akak punya yang kurang nak balas macam mana, Nori? Nak buah, kak? Kita kepus. Kalau mak macam awak gini ni, boleh tak? Sebab macam ni boleh ni tak? Boleh gali tak? Jaya. Ni, akak Paridah ni. Macam mana? Yang kurang 6 zak bimbing goreng ni pula dah. Goreng ni tak apa kak, kita bahagi. Kita pun nak apa ni kak? Nak apa ni? Zak bimbing nama kak ada. Kita nego kita jangan kita tak anak yang kok ore kak. Kita anak yang kok ore zak bimbing kita bagi. Kita ada. Nama kak sepa. Zak bimbing kita kepo. Hari Ahad ni kita pura. Hari Ahad ni kita pu. Sebab saya baru masuk hari ni. Untuk bahagian production apa semua hari ni baru masuk kerja. So kita akan settlekan hari. Sebab kita kepus hari Ahad dan Khamis. So kalau esok tak ada nak rushing sangat. Takut nanti ada ni lah. So kita kepus hari Ahad. Kita ajak lalu deh. Saya ajak lalu dekat akak. Kalau ni ada kekurangan apa-apa minta maaf banyak-banyak. Gitu. Ayat ni kita puh kat. Gitu dek. Oh, alo. Miami terbaik. Tak boleh lagi duit raya nak bagilah ni. Duit lalu lah, aku tulis kat musuh berapa sini. Semoga dimurahkan rezeki. Kalau macam saya doa, semoga dilimpahkan rezeki. Kalau murah ni murahnya, okay. Kita tina-tina ni, okay. Orang perempuan ni, okay. Nak no, kau bagi-bagi orang mahal, jodoh tu. Kalau kita doa murah dapat, jodoh tu. Nak kau pakai beg Gucci, beg Prada, LV. Dia gila, okay. Dari hidup ni nak teralah sekali, okay. Dia terah tu, dia tahu kan, tak silah lah. Jodoh tu. Gitulah kata dia, lumrah hidup, biasalah. Lumrah hidup kita nak terang, macam saya nak terang. Rasa macam saya, macam syok je. Duk gila, lah ni kapa dia. Duk gila, nak pergi naik motor, nak ikut lupa. Tak ada air, masalah lah ni air, tak ada lesen. Rana ni, duk gila ni. Aku, aduh dah. Mula gendah punya. Ada buat ni kita tukar. Tepi. Oh, nak gimana ni kalau lupa? Mana nasi tak ada? Ay, gila ke apa? Gila ke? Dah lah, tena lagi kalau lupa. Bukan. Tahu lah apa. Kan ni? Dah gila nak pergi kalau lupa nak naik motor. Kan ni? Duk tangan ajak ni tak tahulah. Rasa macam nak terang. Nak terang, nak kau lupa naik motor. Daripada kota baru ni. Tak ada mikir, kau mula tak ada mikirnya. Kenyik mata kau boleh lepas dah. Kalau lepas masalah ni tak lepas apa ni 300 pula. Dah ni tak boleh. Semua nak duit. So tak boleh lah kata ni. Dia tengok mikir ni kan eh. Nak ikut lupa ni, nak ikut lupa. Nak pergi naik motor.
Haa. Kan eh? Duk gila nak pergi nak ke lupa, nak pergi naik kemutu. Tak tahu nak derah perasa air tu lagu mana. Sebab kalau naik kereta ni biasa dah. Naik bah pun biasa dah. Naik kereta api pun naik dah. Kata bear naik dah. Mutu duk lagi ni. Gano lah. Penat lah air naik motor panas bodoh siapa ke air tu lah. Air, tak payuh bau. Weh, kita letak ke dari bonek kau temu je lah. Dok, kita bawa orang mana perlu tak? Bukit kita pakai baju hari ni. Lepas esok kita bawa lah sepasir. Mu tak boleh, mu pergi sepala meh pun bawa beg besar. Dok kita bawa beg orang kecil. Kita tak payah bawa beg pun dalam jabe lah. Dalam jabe kita bawa dalam goh tu tu mu lah eh. Weh, ay. Siapa esok kita pun basuh lah orang mana kita gini. Nak ni baju ni. Jimat. Buat suka Mr. B tu ke? Bugi kita dia patah. Ha, di. Patah pakai gua. Patah pakai gua. Jauh boleh biar pasal lagi. Aduh. Buje banalah nak naik motor. Dok nak terang hati, nak terang ni. Nak terang hati. Tahu lah apa, macam rasa macam kita saya nak macam kita ke kita dalam bidang buat bisnes tambah-tambah ni kita nak uji tahap kemampuan kita nak macam mana gitu berok. So kita saya pun rasa macam lagu mana perasaan ni naik motor daripada Kota Baru ni. Kalau naik kereta pun naik J 7J, naik motor ni motor pulak motor skuter mek air. Lagu mana ni perasaan ni? Ha, tu tengah mikir juga ni. Tengah mikir. Suka tengok orang borak lorak-lorak ni. Duk tengah imagine lagu mana motor skuter. Ain ada skuter warna pink. So kita, kalau buat last sudah hari ni. On the way nak pergi KL. Buat last buluk gila. Mungkin ambil lesen lah, Ain. Oh, aluh lah. Tahu depan pulak dah. Lambat buluk nak pergi naik. Kalau pun naik mutu. Siapa JKS satu badan dah tegang. Kita orang steady. Tak apa. Rasa dah hati. Dok, gini kita letih kan. Kita letih, kita betih lah. Kita letih, kita betih lah. Tepi dulu, rehat-rehat dulu. Tanda-tanda fikiran dulu. Lepas tu, kita start pulak. Gi pulak. Tak apa, kita tak rasa mana. Tak rasa mana, tak apa. Siapa kat Kuala Lipi? Sewa lah dulu. Guest house pulak dah. Hotel cekinya. Sudah lah. Hotel 50 yam malam main dulu. Nak rasa naik motor ni apa pentingnya. Rasa naik motor ni nak sampai Kuala Lumpur. Aduh. Seronok bekerja dalam keadaan happy. Ya Allah. Hak sini ni terlebih happy no ayatnya. Terlebih happy. Tak sebalik. Duduk tengok melenggok. Duduk tu cokoh dulu. Gila naik motor nanti buatlah boleh kita orang temen. Nak nanti tengok berapa hari baru sampai. Ya Allah, wakbar. 2 hari boleh sampai ni motor. Ain mu sebih molek lah. Ain motor-motor. Mu sebih molek ain. Mu sebih molek-molek ni mu tanya tu weh. Tu dapat sebih tu. Boleh tak motor saya ni nak pergi KL? Saya nak bawa sendiri. Bukan mu kata motor saya ni nak naik KL. Dia tak lama dia pehel. Motor-motor naik. Naik ke orang jatah. Nama dia pehel gitu. Mu kena tanya dia. Kalau motor saya ni
Muda, eh tapi muda bau sebih eh. Ha, bau sebih ni. Gila lah bau sebih. Hei, dia bau kot ni nak gini. Oh, alolah, buat kerja gila rasa. Ha. Ada biskut, ada biskut nak beli boleh. Sampai KL kaki kejar Naris. Eh, tuan nak tahu lagu mana kaki kejar tu? Tak merasa, dia tak tahu. Bila merasa tu baru tahu, oh tobat dah aku tak segi naik motor balik. Eh, kita pergi naik motor. Balik pani, tak naik motor dah. Offer punya naik flight, tak seh dah. Tobat dah aku tak seh naik motor. Motor tu, upah orang, buat balik. Ah, nanti kita tengok. Kalau jadi molek, balik pula kita naik motor pula. Dua hari pula. Aduh dah. Haa. Ah. Tolong kot ni. Aduh dah. Sakit tulis belakang tu pukul berapa nak sampai Kelantan KM. Sebab banyak peti eh. Oh tu sedap tau. Oh. Hari sedap menang bro. Hari sedap menang kalau macam pergi ke kampung. Sebab tu saya suka pergi COD. Saya suka sangat pergi COD. Pergi ngata kek bro. Saya suka sangat. Sebab kata setengah orang dia tu dia kata dia tak suka pergi COD, dia suruh orang mari ambil. Macam saya, tak payah mari ambil. Saya royak lagi. Tak payah mari ambil. Saya gi atas. Sebab apa saya suka sangat pergi COD, tambah-tambah masuk kampung. Tambah-tambah bila masuk kampung tu ada sungai, ada orang duduk nane, ada orang duduk berkebun, ada orang yang suka. Itu memang jiwa saya. Sebab tu saya tak boleh duduk Kuala Lumpur. Tak boleh duduk bandar. Sebab kita ni orang kampung. So biarlah balik duduk kampung je. Gitu deh. Nak bagi duit raya ke ha? Sapa naik motor tapi makin masa lama. Lepas subuh bertolak sapa maghrib. Untung sapa maghrib aing. Siapa tengah malih? Rasa duduk mikir ni kena tidur dekat lipih dah ni. Kena tidur dekat lipih dulu. Ataupun tidur dekat gomusel lu. Tengok kat dek airan ni. Tengah pilih ni molek ni. Nak ajak siapa. Aduh. Nah, boleh kan naik kamera? Ada buat lihat? Tahu. Dia? Yang muntut. Aduh lah. Yang muntut. Apa? Weh, kamerun. Debak aku naik kamerun. Weh. Bila? Siapa? Kajin dah siapa? Ngoti eh? Tak ada lesen ciluk jalan-jalan aing. Tu kata. Dia bawa. Nanti jumpa nak siapa je ke. Kalau ada polis ke tu. Kalau muka saya ada lesen. Ha, main gitu dah so. Di, main gitu dah. Asal bahagia. Yo ni tadi lagi mana ke? Tadi lagi mana nak makan tadi? Gitu kan mikir. Baru perhati-perhati. Dua hari. Baru tu lah dua hari pergi, dua hari balik. Tak kena dah dua hari pergi, balik tu naik. Tak rasa macam, tak ada dah naik bah. Tak kena naik flight dah rasa. Balik tu kena tupai mana-mana mutai tu. Tolong lah. Tunggu PKP dah okey boleh buat lah naik. Dah lah. Memang rasa nak sangat. Nak rasa sangat. Kata naik motor, naik Kuala Lumpur ni. Ceria nari pajua keraci emel lah keras. Uish. Dia kena gitu lah. Dia tak boleh macam kita nak. Tak boleh nak struggle betul-betul gitu. Tak boleh. Dia jadi tekel, dia jadi stres. Dia kena gini lah. Dia kena bengok-bengok gini. Gini lah kata. Siapa KL, motor pun dari KL tu lah.
Petai ni noi banyak gelak saja. Sajalah. No. Buah-buah kan tadi. Buah-buah sambil-sambil nak nak duit-duit raya. Okey. So okeylah bolah boboknya. Bos si Peri. Esok pula ah bobok. Nak aku hari ni saja. Tak sempat jalan-jalan. Hudi. Nak jalan mana? Puah tu kau lupa. Saya ke, kau lupa? Tahulah. Kau lupa sebab ada kerja. Lepas tu pergi rumah kakak rumah habis tu je. Sebab nak jumpa anak buah. Tu je. Bukan kata, eh nak pergi sogolah, eh nak pergi jaleta lah, eh nak pergi duk. Tahulah apa. Dia habis dah. Musim tu dah habis dah. Ha. Okey. So okey dah, saya nak undur diri deh. Minta maaf lah kalau ada kita berborak-borak ni terkurang, terlebih ke, terkurang ke. Minta maaf banyak-banyak. Apa maaf dipinta. Okey, gua sendor kata dia. Sungguh gua betul-betul ni. Gua kata. Okey, so okey lah, saya nak undur diri dulu. Kita jumpa lagi esok pagi insyaAllah. InsyaAllah esok pagi kita jumpa balik. Alright, so kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Dadah.